tahun lalu Las Vegas dikunjungi sekitar 36 juta orang. Separuhnya adalah wisatawan keluarga. Di kawasan Strip, pusat judi di Las Vegas, beberapa atraksi-atraksi seperti sirkus dan pertunjukan lain berdampingan dengan kasino-kasino tempat berjudi. Selain itu, pengamen jalanan memakai berbagai kostum menirukan tokoh-tokoh kartun atau film-film terkenal agar menarik pejalan kaki untuk mampir, foto bersama, dan tentu saja berharap memberikan uang tips. Since we got here, we're walking in the streets like we see Spider-Man, Bumblebee, Woody, Buzz, Freddy Krueger. Yeah, and we took pictures with them. Menirukan karakter-karakter terkenal rupanya juga menjanjikan pendapatan yang lumayan. We're a pretty popular pirate. But yeah, a lot of kids come out here and want to have a good time and stuff, but there ain't too much for them to do. Yeah, it's work. It's just everybody does it. Sometimes, on good days. Tokoh-tokoh ini pun mengharapkan Anda untuk berkunjung ke Las Vegas. Halo Indonesia. Jumpa kembali di Vegas. Jumpa kembali lagi Vegas. Right. Hello Indonesia. Hello Indonesia. Kunjungi Vegas. Kunjungi Vegas. Thank you. Dari Las Vegas, negara bagian Nevada, Alam Burhanan dan Yuni Salim, VOA.